الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقه في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما أما بعد الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam majlis setelah kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim mukmin menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan solat secara berjamaah kerana ianya merupakan salah satu yang telah dituntut dan telah diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdulu min salatil fazzi 27 darajat, bahawa sembahyang berjamaah ini adalah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan darajat 27 darajat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana hayatnya mengambil berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat berjamaah ini pernah disebutkan bahawa ketika mana Rasulullah ingin mendirikan sembahyang, hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan dengan orang yang lain dan memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum mengumpulkan kayu-kayu api, mana membakar mana-mana orang yang tidak keluar pergi solat berjamaah. Hari ini kalau Rasulullah hidup lagi tuan-tuan, ramai rumah yang terbakar. Sebab apa? Tak keluar Jumaat, tak sembahyang berjamaah. Tak mau sembahyang berjamaah. Begitulah Rasulullah mengambil berat tentang masalah solat berjamaah ni kerana di dalamnya banyak rahsia yang kita tak tahu. Salah satu daripada rahsia solat jemaah ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang itu kena taat dengan pemimpin. Dalamnya ada ketaatan kepada pemimpin. Dan ketika mana pemimpin melakukan kesalahan, ada cara dan ada peraturan cara nak menegur pemimpin. Jadi maknanya di sana, di dalam solat berjamaah dibentuk manusia supaya taat kepada pemimpin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini saya diberitahu supaya untuk membawakan tajuk tentang Maulidur Rasul. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tangguh sekejap, insya-Allah panjang umur di akhir bulan nanti kita akan baca sambung balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut akan nama dia, mengingati akan hari kelahirannya, ini merupakan sunnah. Dan dia mengingati Rasulullah bagi orang beriman ini bukan tertentu hanya pada bulan Maulid aja. Bukan tertentu pada bulan Rabiul Awal aja. Mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia sepanjang masa. Sepanjang kehidupan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merayakan, mengingati hari lahir je. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Aku berpuasa hari Isnin kerana aku mengingati hari lahir aku." Mana tengok Rasulullah tuan-tuan mengingati hari lahir puasa. Kita potong kek sampai cair kek. Nah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang tanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Khamis?" Kerana pada hari Khamis amalan anak-anak Adam itu dipersembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala
dan aku mahu kalau sekiranya ketika mana amalan aku diangkat bertemu dengan Allah Ta'ala, aku berpuasa. Dengan sebab itu puasa Isnin Khamis. Kita tak puasa-puasa langsung. Yang qada pun belum ganti lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini nak mengingat kita pada tuan. Sebab apa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disuruh? Sebab apa tuan-tuan kita mengingati Rasulullah ini disuruh? Kerana faedahnya besar. Faedahnya besar orang mengingat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia termasuk dalam apa ni? Buah-buah iman. Tanda iman. Tanda iman, tuan-tuan. Mengingati Rasulullah ni mengulang-ulang kehidupan dia, mengingati akan perjalanan hidup dia, mengetahui bagaimana sirah perjalanan hidup sama ada dari sudut ibadatnya, dari sudut keluarganya, dari sudut kehidupannya, pergaulannya. Ini merupakan di antara buah-buah iman yang seseorang itu akan dapat. Dan sehingga kan disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat akan Rasul, cinta akan Rasul ini melupakan salah satu daripada kemanisan iman. Ketika mana manusia dia tidak mengingati Rasulullah, ketika mana manusia dia duduk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat halawah iman, manis iman. Yang dia dapat kuih yang manis saja, maka pada waktu itu maknanya tidak ada tanda iman. Sebab itu disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang kamu. Tengok Rasulullah sebut kepada kita. La tunyuklah nafi, nafi. Mana menafikan? Tidak beriman seseorang kamu. Rasulullah ingatkan, tidak beriman seseorang kamu sehingga hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintai aku melebihi daripada min walidihi, cinta kepada ibu bapa dia. Hari ini siapa yang tak sayang? Tinggal kita tengok di akhir zaman ni, manusia mula tak sayang mak bapa. Kan? Mak pun sanggup dibakarnya, dibunuhnya. Hilang maknanya perasaan kasih sayang. Mak ayah sanggup didakwa di mahkamah. Hilang kasih sayang, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita melihat kasih sayang hilang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pada kita, kasih sayang ni dia mesti melebihi. Cinta kepada Rasulullah mesti melebihi daripada cinta mak bapak dia. Kerana itu iman yang sebenar. Ketika mana Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku cinta engkau tapi aku cinta diri aku. Rasulullah kata, engkau belum sempurna iman lagi. Kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hari ini, saat ini aku mencintai engkau lebih daripada mencintai diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sempurnalah iman kamu. Menunjuk kepada kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mencintai Rasul ini sebahagian daripada iman. Hari ini kita melihat manusia mula jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang cinta Rasulullah kena ikut sunnah. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah sebut di awal-awal kepada kita ni, sebab kalau orang dia cinta Rasul, dia kata dia cinta kepada Rasul ni, mesti kecintaan dia meletakkan Rasul tu dalam hati dia sepanjang masa. Makna walaupun ada ibu ayah, cinta pada ibu ayah ni tuan-tuan, maknanya di bawah daripada cinta Rasul. Cinta yang pertama cinta Allah, cinta yang kedua cinta Rasul, yang bawah-bawah tu baru yang lain daripada dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, sehingga Rasulullah kata, tidak sempurna iman kamu. Tidak sempurna iman kamu. Kesan daripada cintanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila orang cinta pada Rasulullah, dia dapat halawah. Halawah ni manisan. Kalau kita ni sebut halawah, kalau di negara-negara Arab, sampai kita pergi di kedai-kedai, kita kata halawah, maka dia berikan manisan-manisan kepada kita. Kan? Halawah ni makna manisan. Makna orang yang cinta kepada Rasul, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun man kunna fihi wa wajada halawatil iman,
maka Rasulullah kata, kiranya ada tiga perkara dalam diri seseorang, maka dia akan mendapat halawah iman. Mankan Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain-lainnya, maka dia akan dapat halawah iman. Hari ini kenapa tuan-tuan kita ibadat kita tak rasa manis? Hari ini kenapa kita duduk dalam majlis ilmu kita tak dapat rasa kemanisan? Hari ini kenapa kita datang solat berjamaah? Walaupun solat berjamaah ni meeratkan hubungan ukhuwah silaturahim, tapi kenapa bergaduh-gaduh dalam masjid? Kenapa maknanya ahli-ahli jawatan kuasa berbalah-balah di antara satu sama lain? Jemaah-jemaah sentiasa memandang serong kepada jemaah yang lain. Kerana apa? Kerana mereka tidak mendapat halawah iman, kerana Rasulullah tak masuk dalam diri dia. Cinta pada Rasulullah tu tak masuk dalam diri dia. Hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, kenapa kita rasa gelisah? Sebab kita tak rasa Rasulullah tu duduk dalam diri kita. Sebab tak dapat rasa halawah iman. Kita duduk dalam majlis ilmu ni rasa panas saja. Nak? Tapi kalau duduk kat kedai tu, kan? Habis cawan, ganti cawan baru. Kalau boleh cawan-cawan tu dimakan. Nak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia duduk tu walaupun dia bayar, tapi dia rasa macam dapat manis tu. Sedangkan kalau dia minum air yang orang rumah dia buat, kan? Kalau di kedai dia taruh gulanya sikit. Kalau dibuat di rumah tu, tuang rumah, isteri taruh gula tu penuh satu cawan, nak suruh mati cepat. Nah. Tapi kenapa kita rasa tak manis, tuan-tuan? Sebab kita dapat halawah duduk di kedai tu, kita rasa halawahnya banyak. Sebab kita rasa duduk kat rumah ni, Allah, hai. Kerana rumah bukan syurga bagi kita, kan? Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang bila kena sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik-balik majlis Rasul, balik-balik cinta Rasul. Nak? Kenapa begitu tuan-tuan? Kerana halawahnya tak ada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang mendapat halawah ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia rasa apa yang dia buat tu maknanya benar-benar dirasakan. Dia merasakan maknanya sesuatu yang dia buat tu dirasa. Dirasa tu. Maknanya kalau kita makan kuih ni, kalau kita makan makna dekat sini apa yang paling mula, dia kata mi bodoh. Memang bodoh waktu makan, bodoh. Nak. Mak dia terasa bodoh dia makan. Kan? Makna tu memang sedap sungguh. Kan? Jadi itu memang dia kata feel sungguh. Nak. Baru dia rasa sangat. Ini orang yang tak rasa, ini sama aje macam aku buat juga, dia kata. Tak ada apa pun bezanya. Apa orang kata mi ni sedap? Orang yang tak rasa halawah tu dia tak dapat. Sebab tu orang bila dicantik, dia bila disebut iman tuan-tuan, rasa halawah iman ni berbeza. Berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang namanya sahabat dia Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rasa halawah iman. Dia rasa makna kemanisan iman. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada, Rasulullah dah wafat, badan dia jadi kurus, 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 makin kurus. Kerana apa? Kerana cinta dan rindu dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau orang rumah kita tak ada sehari kurus tak tuan-tuan? Merdeka dia. Kan? Ada aku kisah, dia kata orang rumah tak ada kat rumah. Dia tak kisah. Ada? Ada. Sayyidina Abu Bakar ni, dia kelepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kurus. Satu hari orang bawa hidangan. Bawa hidangan sedap dengan dia. Bawakan kambing. Hidangan kambing. Dia tengok makanan tu, dia menangis di depan makanan. Orang tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ketika mana aku duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyentuh makanan-makanan yang macam ni." Sebab aku makan dengan Rasulullah makanan yang bersederhana. Sehingga bila aku tengok makanan ni, melupakan aku dengan akhirat. Allahu Akbar. Kita kalau nak makan, mesti kambing. Kalau tak ada kambing, tak makan saja. Itu tengok tuan-tuan perbezaan hidup kita dengan hidup. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW berbeza. Tak sama tuan-tuan.
Mak kita nak menghidupi generasi orang-orang dulu daripada kita ni, memang jauh kita. Amat jauh. Ini generasi-generasi orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya luar biasa. Tak sama macam kita punya cinta. Kan? Sering kita mendengar, dan kalau disebut oleh ustaz-ustaz, masyayikh-masyayikh kita kalau mengajar, di antara contoh orang cinta Rasul ni ialah seorang makna maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki hamba yang telah dimerdekakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sauban. Sauban ni maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimerdekakan. Rasulullah beli lalu Rasulullah merdekakan. Lalu dia berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hari jumpa Rasulullah, tiap-tiap hari jumpa Rasulullah. Satu hari tak jumpa Rasulullah, ketika mana Rasulullah jumpa dengan dia, tengok muka pucat lesi. Pucat lesi dia. Rasulullah tanya, "Malaka ya Sauban? Kenapa engkau wahai Sauban?" Dia kata, "Ya Rasulullah, beginilah keadaan aku kalau tak tengok engkau sepan mata ni, tak dapat tengok. Mana beginilah jadi pucat lesi muka aku. Aku demam yang bersangatan." Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita tanya diri kita lah. Kan? Kita tanya orang-orang yang kita ni sayang kalau dalam kehidupan. Orang-orang yang baik dengan kita. Contohnya Pak Imam. Orang baik dengan kita tak? Kalau kita tak tengok Pak Imam satu hari ada demam tak, tuan-tuan? Kita tengok tiap-tiap hari pun berbulu mata. Mata kita jadi berbulu. Buat apa? Alamak, ini imam ni menyampah aku. Nak, bila dia nak pencin ni? Ada. Sahabat tak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pucat lesi, demam. Demam yang bersangatan. Hebat tuan-tuan, kerana kecintaan, bila dia dapat halawah iman, dia rasa manis cinta kepada Rasul. Sampai begitu sekali. Hari ini kita tak ada, tuan-tuan. Hari ini kita tak ada. Sayang bagaimana pun kita kepada seseorang, tak sampai macam tu. Ada? Tidak akan sampai kepada darajat para sahabat radhiyallahu anhum, tak tengok sekilas lalu, tak dapat tengok sekelip mata, tak dapat tengok. Itu dah macam jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan, kita bukan tak tengok, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang telah lalu. Memang telah lama Rasulullah meninggalkan kita. Jadi dah ketikanya terlalu lama Rasulullah meninggalkan kita, manusia semakin hilang rasa cintanya. Makin rasa hilang penghormatannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hilang, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, bila Sauban ini dah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tersenyum. Lat-lat sekejap dia menangis pula. Rasulullah tanya, "Kenapa menangis wahai Sauban?" "Ya Rasulullah, kalau sekiranya kita mati, engkau mati, aku mati, maka aku tidak akan dapat bertemu dengan engkau lagi. Aku tak akan dapat bertemu dengan engkau lagi. Kenapa? Engkau masuk syurga, aku ni belum tentu masuk syurga lagi. Sebab aku ni orang-orang biasa." Makmum kata, "Pak Imam, kalau kita mati engkau masuk syurga, kami belum tentu masuk syurga. Ataupun kau tak masuk syurga, kami masuk syurga, tak dapat lagi tengok." Anak. Ini kata Sauban. Sauban beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kita masuk syurga pun ya Rasulullah, engkau punya tempat ni jauh. Engkau tempat-tempat yang paling tinggi. Jannatul Firdaus, itu tempat yang paling tinggi. Aku ni mungkin duduk paling bawah lah, kalau masuk syurga pun tak dapat bertemu dengan kau juga." Tengok keluhan seorang sahabat radhiyallahu an, bagaimana cinta dan kasihnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala pun berfirman, menurunkan ayat Al-Quran. Ayat 69 daripada surah An-Nisa. Allah Taala berfirman, "Man yuti'ir rasula wa man yuti'illah war rasul
wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Taala beritahu bila Sauban meluahkan dia punya dia punya perasaan tadi, keluh kesah dia, maka Allah Taala turunkan ayat Quran. Tengok asbab. Asbab sahabat ni turun ayat Quran. Sebab tu sahabat ni bukan main-main. Sebab tu orang tak boleh maknanya menghina sahabat. Sahabat ni bukan macam kita, tuan-tuan. Mereka mempunyai karamah dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Tiba-tiba wujud satu kumpulan manusia mengkafirkan para sahabat. Abu Bakar laknatullah, Aisyah laknatullah. Bagaimana sedangkan orang-orang ni punya kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala? Bagaimana orang-orang ni punya tempat yang tinggi di sisi Allah, tiba-tiba ada orang mengkafirkan para sahabat? Turun ayat Quran dengan sebab Sauban. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka mereka akan diberi nikmat bersama dengan orang ini. Daripada gulungan para nabi. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Itulah sebaik-baik teman. Tuan-tuan, kalau kita hidup dekat atas dunia, ada perasaan, ada ingatan, ada kemahuan untuk bersama dengan Rasul, untuk bersama dengan Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nak bersama dengan orang-orang salih terdiri daripada orang-orang terdahulu, syuhada was-salihin, maka dekat atas dunia kena taat dengan Allah, dengan taat dengan Rasul. Kalau tak ada taat dengan Allah dan Rasul, jangan mimpi. Kan? Mimpi di malam hari pun tidak, mimpi di siang hari pun tidak. Jangan harap. Sebab ini janji. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak bersama dengan nabi-nabi, nak bersama dengan para rasul, nak bersama dengan orang soleh, jawabnya mereka kena taat kepada Allah. Taat kepada Rasul baru mereka diberi. Begitulah bila diberitahu kepada Sauban begitu, Sauban ceria. Sebab tu Rasulullah kata, wahai Sauban, kiranya engkau nak bersama aku dalam syurga, maka bantulah diri kamu dengan banyak bersujud kepada Allah Ta'ala. Ada? Banyak sujud. Banyak sujud ni beri faham kepada kita apa, tuan-tuan? Semayang kena banyak. Semayang kena banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah semayang tidak kurang daripada 13 rakaat sehari. Semayang apa tu? Semayang sunatnya. Tak kurang daripada 13. Tapi jangan kita menyamakan 13 rakaat Rasulullah tu macam 13 kita. 13 kita 7 minit. Ya. 13 kita tu semayang, semayang tarawih tu 7 minit habis. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Macam peluru keluar. Semayang tarawih 20 rakaat. Imam baca surah Fatihah senapas sampai 30 malam. 30 malam terus tak bernafas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bedangkan solat tarawih dia. Solat tarawih semayang rahah, mayang berehat-rehat. Semayang berehat-rehat. Semayang secara tenang-tenang. Hari ni orang berjumpa. Dia tanya, kalau malam pertamanya, malam tadi masjid kau habis pukul berapa? Pukul 10 lewat tu. Malam kedua tanya, malam tadi habis pukul berapa? Ni dah kurang sikit, 9:30 dah habis. Hari ketiga tanya, malam tadi habis pukul berapa? Pukul 9 dah habis. Kan? Hari keempat tanya lagi, pukul berapa habis tarawih? Pukul 8:30 dah habis. Mana memang tak sembahyang. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam riwayat,
bahawa Rasulullah sembahyang malam ni tuan-tuan, walaupun 13 rakaat bengkak-bengkak kaki Rasulullah sembahyang. Mayang sampai bengkak-bengkak kaki tuan-tuan. Kita bengkak kaki juga gaut. Gaut tuan-tuan bengkak kaki. Pak Imam baca panjang sikit mula dah. Kan? Air semua turun ke kaki, bengkak terus. Nah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila Aisyah tengok Rasulullah sembahyang bengkak-bengkak kaki, ya Rasulullah, engkau seorang rasul, sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Rasulullah kata, afala akunu abdan syakuro? Adakah ini tidak menunjukkan aku ni hamba yang syukur? Syukurnya apa? Kerana banyak nikmat Allah. So, kiranya nak dinilai, nak dibanding, nah saya tak mampu lagi nak balas. Ni sembahyang bengkak-bengkak kaki ni pun tak boleh balas juga. Allah, kita bukan bengkak kaki tuan-tuan sembahyang. Lama sikit sembahyang, komplain. Kan? Pak Imam ada handphone, berjela keluar WhatsApp. Tak nak? Siap dia ambilkan gambar kaki dia dah bengkak, hantar kepada Pak Imam. Nak? Kau tak tengok Pak Imam, kaki dah bengkak. Nak? Lain kali baca inna ataina, sudahlah. Sah juga sembahyang. Oh, dia pula arah kita pula. Nak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Ini kita nak sebut bagaimana kehidupan orang-orang dahulu daripada kita. Ada seorang sahabat namanya Wish Al-Qurni. Tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab dia duduk di Yaman. Tak pernah jumpa, tapi beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang hendak. Tapi mengenangkan menjaga seorang ibu yang telah tua. Beritahu mak, boleh tak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibu dia kata, wahai Qurni, kalau kau pergi siapa nak tengok mak? Mak dah tua. Siapa yang nak jaga mak? Siapa yang nak bagi makan kepada mak? Tak payahlah kau pergi. Anak taat dengan mak. Simpan. Simpan dia punya perasaan jumpa, nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni Wish Al-Qurni. Nama seorang yang cukup hebat. Kerana apa hebatnya Wish Al-Qurni? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, setelah ketiadaan aku besok, engkau cari orang yang namanya Wish Al-Qurni dengan tanda-tandanya yang begini-begini. Dia ni merupakan seorang makhluk Allah Ta'ala yang masyhur di langit. Orang penduduk langit kenal dia, tapi penduduk bumi tak kenal dia. Nampak tak? Orang bumi ni semua tak kenal dia. Tak tahu siapa nama Wish Al-Qurni. Tapi nama dia tu tuan-tuan harum di langit. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menyebut nama Wish Al-Qurni, Wish Al-Qurni, Wish Al-Qurni. Nama kita ada orang sebut. Tuan-tuan, nama kita ada orang sebut. Dekat rumah pun orang terlupa sebut nama kita. Anak-anak pun terlupa sebut nama kita. Isteri yang kita bagi semua kemewahan pun lupa sebut nama kita. Nak? Tapi nama Wish Al-Qurni, orang dunia semua tak kenal. Tapi para malaikat Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, kalau kau jumpa dengan dia, jangan kau lupa minta doa dia, kerana doa dia mustajab. Masya Allah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa cerita Wish Al-Qurni ni tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bekerja sebagai pengembala, dapat satu hari daripada upah gembala 4 dirham. 4 dirham. 2 dirham untuk dia dengan ibu dia makan, 2 dirham lagi beli makanan bagi orang-orang kampung yang susah. Kita macam mana? Semua kita punya. Orang lain punya pun kita punya juga. Nah, ini lagi karut nama dia. Nah, ini lagi karut. Wish Al-Qurni dapat 4 dirham, 2 dirham untuk dia makan tiap-tiap hari dengan ibu dia,
2 dirham dia belikan makanan, dia hantar rumah orang-orang susah. Sedangkan dia tu susah. Ada 2 lai pakaian. Satu letak sini, satu lagi dipakai. Kotor yang ni, yang atas turun bawah balik. Basuh, naik balik ke atas. Kita punya baju penuh satu almari, tak habis pakai. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa kita cerita ni? Kerana nak muhasabah diri. Bagaimana rasa cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita tengok tuan-tuan. Nah. Supaya maknanya cinta tu meresap di dalam hidup kita. Cinta tu meresap dalam hidup. Kerana Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah." وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahawa tidaklah mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ia mesti mengikut engkau. Makna kalau kita tak ikut Rasul, maka jangan kata-kata kita cinta kepada Allah Taala. Sebab apa? Mesti kena follow Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, baru cinta kepada Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wais Al-Qurni ni satu hari dia dengar tuan-tuan. Dia dengar ketika mana dia duduk di Yaman, sampai perkhabaran dia, orang sampaikan khabar kepadanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi perang Uhud, patah gigi. Rasulullah patah gigi dalam perang Uhud. Maka dia tanya, Rasulullah patah gigi? Mana gigi dia yang patah? Gigi yang mana patah? Orang pun beritahu sekian-sekian. Dia pun ambil batu, dia patahkan gigi dia. Kerana apa? Kerana nak rasa sakit macam mana Rasulullah rasa sakit. Kita ada. Saya pun tak boleh buat tuan-tuan. Kita ada tak? Boleh tak kita melakukan yang demikian? Tak boleh. Confirm tak boleh. Kan? Kita tak mampu. Ini yang dikatakan halawah iman. Orang bila dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rasa manis. Kemanisan itu luar biasa. Dia sanggup buat apa saja. Kerana Rasul. Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang tak ada tuan-tuan. Kisah-kisah yang macam ni kita utarakan kepada tuan-tuan apa? Supaya kita merenung bagaimana kehidupan kita. Hari ni kalau kita tak makan satu hari tuan-tuan, kita marah orang rumah. Kalau satu hari tak ada sarapan pagi orang rumah tak buat, kita marah orang rumah. Nak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada semayang tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana? Ada makanan tak?" "Tak ada ya Rasulullah, kita puasa." Senang aja. Senang aja tuan-tuan. Kalau kita ni tanya rumah, "Ada sarapan hari ni?" "Tak ada." "Eh, duit yang bagi tu mana kau buat kerja?" "Mana pergi ya? Beli tupperware." Ya tak kita. Marah berbenar kita. Sebenarnya satu hari je tak dapat makan. Banyak hari tu kita makan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini merupakan contoh-contoh. Yang kita bawa ni contoh untuk maknanya mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya kita nak melaksanakan tu memang tak ada harapan nak buatnya. Memang kita tak ada harapan. Kan? Kerana kita punya iman tak sampai kepada darajat yang demikian. Tak sampai tuan-tuan, darjat iman kita ni tak sampai kepada darjat yang macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut orang cinta kepada iman, apa tanda orang cinta iman? Orang cinta Rasul ni, apa tanda dia cinta Rasul? Kalau setakat hari cinta Rasul, cinta Rasul, buat program cinta Rasul, lepas tu sampah melambak-lambak. Siapa yang nak kemaskan sampah melambak-lambak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya iman, tanda iman ni bersih. Tengok lepas buat program cinta Rasul,
Ya Hananam, sampah melambak lepas tu. Ini bukan cinta Rasul. Rasul tak suruh buang sampah mengata-kata tempat. Nah, siapa yang nak kemas? Ah, dia kata tak apa, MMB ada. Sozon West ada. Tak boleh tuan-tuan. Nampak sebenar iman kita tak ada. Hari ni buat program penuh satu padang. Ha? Mineral cup penuh. Siapa yang nak buang? Orang pergi haji tiap-tiap tahun waktu di Arafah. Kan? Bertasbih, bertakbir, bertahmid, berselawat. Tapi lepas habis di Arafah, berpuluh tan sampah ditinggalkan. Itu cinta Rasulullah. Tuan-tuan, kita nak bayang tu. Mungkin kita termasuk pada hari itu. Kita termasuk pada hari itu yang maknanya mengerjakan haji. Adakah kita orang cinta kepada Rasul? Sedangkan Rasul kata apa? Ha? Bahawa dia kata, ha? At-tuhur syatrul mina iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi itu sampah tinggal bergetar-getan. Siapa nak kerja? Mana iman dia? Mana iman dia? Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tiap-tiap tahun orang pergi haji. Ha? Mereka tidak mendapat haji yang mabrur. Kenapa? Banyak masalah. Banyak masalah tuan-tuan. Walaupun mereka ibadat, walaupun mereka sembahyang, walaupun mereka bertasbih. Tapi banyak yang menyebabkan kemabruran itu tidak dapat. Dengan sebab apa? Ha, inilah di antara contoh-contoh yang kita sebut. Apabila hilang rasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, orang cinta Rasul ni, Allah Taala firman dalam Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kita cinta kepada Allah, mesti ikut Rasul. Rasul kata jangan, hendaklah jaga kebersihan. Ni tak ikut Rasul? Boleh kita kata saya cinta Rasul? Boleh agak-agaknya ibadat kita mendapat kemabruran? Sedangkan sampah dibuang merata-rata. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita duduk dalam masjid cukup. Kan? Orang bagi masjid, dibina masjid. Sepatutnya tandas masjid mesti dijaga dengan baik. Kita pergi di tempat-tempat orang Arafah, orang-orang yang bukan Islam, tandas mereka cukup elok. Tapi malangnya tandas rumah orang Islam, masjid-masjid, kita tengok tandas dia macam mana. Hilang kepala paip lah. Kepala paip pun dia skor ya. Berat penuh. Kan? Masuk dalam tandas tak pam. Dia kalau pam air tu dah tak ada, ditariknya juga. Sampai gugur tung-tung tu. Nah. Kita jadi heran. Ni sikap kata cinta Rasul. Sekarang nanti bertasbih, bertahmid, bertahlil. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni bukan nak marah tuan-tuan ni, nak cakap je. Cakap. Piramdi kata, cakap. Nak. Nak cakap je. Bukan marah tuan-tuan. Kita tengok sendiri lah. Kan? Mana sikap kita kepada yang kita kata cinta Rasul? Kami kalau duduk di masjid negeri tuan-tuan, pekerja-pekerja basuh tandas tu kena marah dengan orang je. Tak? Kita dah bagi mandi air free. Dia marah pekerja tu. Dia kata apsat tempat mandi tak ada sabun. Eh! Siap minta sabun? Nah, pekerja-pekerja tu mengadu kat kita. Kau biar orang, kau ikat dia dengan getah paip tu, kau bawa ke atas. Kau nak tengok muka siapa dia. Dahlah mandi free. Kan? Kadang-kadang paip pun dia patahnya. Nah, mana sikap kata cinta Rasul? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga rumah. Rumah mana tempat ibadat ni suruh jaga. Jangan ada kotoran sekalipun. Tapi sikap kita tuan-tuan orang yang kata cinta Rasul, tengok. Cukup, tandas je cukup. Bagaimana tuan-tuan sikap kita? Sedangkan Allah Ta'ala kata, kalau kau cinta Allah, mesti ikut Rasul. Tandanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mesti mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikut sunnah. Saya nak ambil cerita yang paling kecil je. Kita cerita buat tandas je tuan-tuan. Mana jangan mak jemaah kata ada cerita rasul, cerita tandas. Cerita yang lain-lain. Tak, ini dia tandas sebab jadi ibadat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tandas ni, dia beralas. Dia ada capal dia. Kita ni tuan-tuan mengurus masjid. Kita mengurus masjid, kita sediakan slipper-slipper untuk orang masuk masjid. Masuk dalam tandas ada slipper. Slipper pun dikebasnya. Apa kedajalnya tuan-tuan? Nah. Slipper masjid dikebasnya. Kita letak dalam tandas untuk keguna orang. Kerana slipper tu kita beli daripada tabung yang diwakafkan oleh orang. Slipper tu pun dikebas juga. Nah. Mana sikap kita kata cinta Rasul? Tak ada taat dengan Allah. Taat dengan Rasul. Kata, "Man yuti'illaha war rasul," siapa taat dengan Allah, siapa taat dengan Rasul. "Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin." Mana kita taat dengan Allah? Mana kita taat dengan Rasul kalau selipar masjid pun dia kebas? Tapi bukan orang sini, kan? Ustaz ni marah macam kita je yang buat, bukan. Tuan-tuan. Supaya apa? Nak beri faham kepada kita. Sebab nak cakap kepada orang yang tak datang, dia tak sampai. Dia tak ada depan kita. Kenapa orang yang ada depan ni jadi sasaran? Bukan jadi sasaran, tuan-tuan. Bukan penceramah nak lepaskan geram, bukan. Kerana ingatan Allah Subhanahu wa taala, "Fazakkir innazikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada mereka. Memberi manfaat. Besok kalau dia tengok orang buat gitu, dia boleh tegur. Kita pun kadang-kadang terlalai. Nah. Kita pun kadang-kadang terlalai. Ni hari ni datang ceramah, datang dalam kelas ada ni ceramah. Tadi datang selipar baru beli kat Maidin. Nah. Baru beli kat Maidin. Datang bawa selipar beli kat Maidin. Orang balik semua turun, semua sapu selipar. Ambil selipar. Dia punya selipar hilang. Selipar tu baru beli. Orang pun tengok, lawa selipar ni, kebah lah. Dia turun daripada masjid. Alamak, selipar kena kebah pula. Nak? Dia pun tengok tak ada. Dia pun sapu ada selipar tinggal sepasang. Rupanya selipar Pak Imam dikebas. Nak? Selipar Pak Imam dikebasnya. Pak Imam memang selalu turun lewat. Turun tengok selipar pun tak ada. Alamak, celaka betul. Siapa pula kebah aku? Selipar baru beli bagi Maidin ni. Dah hilang. Pak Imam pun tengok ada selipar lagi satu. Duduk dekat atas rak. Dia pun kebah. Rupanya Bilal punya. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan kalau kita dah selipar kita hilang, kita tidak boleh menyarung mana-mana selipar yang ada. Tak boleh kita sarung. Walaupun sebelah lain pun tak boleh. Sebab tu hukum. Hari ni mana kita punya prihatin kata cinta dengan Rasul. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmat Allah. Benda yang nampak simple. Kan? Nampak simple kan? Yang kita kata mudah-mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana kita punya tanggungjawab tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak cerita yang besar-besar ni, kita kata susahlah kita nak ikut. Tapi benda-benda yang kecil-kecil, Tuan-tuan, yang kita nak tengok dalam kehidupan kita berkaitan dengan hari-hari kita ni, payah kita nak buat. Walaupun sunnah tu sunnah yang kecil, tapi susah kita nak ikut. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Supaya apa? Kita tengok benda-benda yang macam ni. Supaya kita faham, mendidik jiwa kita. Kan? Kita nak cerita tentang tidur Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ni dalam rumah tangga. Memang tak terikut kita,
Nak tiru macam mana Rasulullah ibadat, macam mana Rasulullah tidur, memang tak terikut kita tuan-tuan. Kan? Sebab Rasulullah tak tidur atas tilam dreamland. Nah, Rasulullah tidur atas tikar yang dibuat daripada pelepah tamar. Kalau kita nak buat macam tu, kita kena tidur atas tikar mengkuang. Nah, sekarang tikar mengkuang pun tak kenal. Macam mana nak tidur atas tikar mengkuang? Kan? Susah tuan-tuan. Nah, orang bawa, satu hari orang hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikar dibuat daripada daripada kulit kambing. Rasulullah bila balik rumah tanya Aisyah, ni siapa ni? Ni siapa bagi? Ya Rasulullah, ada orang hadiahkan kau supaya kau tidur kat sini. Kau pergi buang dia. Kau ke buang. Kalau kau tak nak angkat buang, aku akan buang. Kerana dengan sebab inilah yang menyebabkan manusia jauh daripada daripada syurga Allah Taala. Nampak? Kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Tidur tak ada pakai katil, tak ada pakai tilam, boleh? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu sebab kita kena ambil perkara-perkara yang mudah yang bersekitar dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kita kena ikut begitu. Ambil sunnah-sunnah yang kita rasa kita mampu buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia sebagai seorang rasul, dia menunjuk ajar kepada umat-umat dia. Menunjuk ajar umat dia. Dengan sebab itu, tanda orang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah pada perkara yang paling mudah, mereka banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kerana orang yang paling banyak berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Huzaifah, aku bimbangi orang yang hidup ketika mana dia hidup dekat atas dunia, dia tidak mau berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok aku bimbang di padang mahsyar, besok dia sesat. Dia akan disesatkan. Sebab dekat atas dunia tak mahu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebut, kita disuruh selawat ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata berselawat, Allah Taala dan para malaikat lebih dulu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, ni Allah. Allah dulu berselawat kepada Rasulullah. Malaikat dulu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita beriman dengan Rasul. Kita kata kita cinta Rasul, tetapi kita tak berselawat. Allah Taala berselawat. Tiap-tiap Jumaat dibaca. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang makmum dengar waktu tu semua nyanggup. Oh ya, rupanya lena. Masa tu lah start lena. Taslima, semua taslim. Habis, hanyut semua. Anak, dibacakan ayat itu nak beri terang kepada kita supaya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah Taala perintah apa. Innallah. Innallah ni tuan-tuan, dia merupakan salah satu daripada kalimah yang menunjukkan taukid. Kan? Nak menguatkan perkataan. Sesungguhnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang dengan harfu nida. Allah Taala kata dengan harfu nida ni, wahai orang-orang yang beriman. Ni seru. Allah Taala seru. Berselawatlah kamu kepada Rasul dengan sebaik-baik selawat. Berselawatlah dengan sebaik-baik selawat.
Orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana nak selawat kepada engkau?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu bentuk selawat yang paling sempurna dan paling afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak, sampai habis. Ini adalah seafdal-afdal dan sebaik-baik selawat. Kalau ada orang baca selawat tafrijiyah, selawat anwariyah, selawat syifa, selawat fatih, tak apalah, jalanlah. Bacalah mana-mana yang tuan-tuan nak baca. Tetapi seafdal-afdal selawat ialah selawat seperti mana dalam bacaan tahiyat akhir. Itu adalah makna selawat yang paling afdal. Disebut dengan selawat kamaliyat, selawat yang paling sempurna. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita tanya diri kita, berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah sehari? Kalau kita kata cinta Rasul, kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita selawat dalam satu hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dia berselawat seluruh kehidupan dia. Seluruh kehidupan dia, dia tak ada amalan lain, dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita Salifus Saleh. Nah. Dia ni duduk di Baghdad. Ceritanya cerita Salifus Saleh. Waktu dia nak pergi haji, ayah dia ikut. Dan orang kenal ayah dia ni memang ahli maksiat. Anak dia orang soleh. Kenapa? Anak dia orang soleh. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan dia, ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal. Bila meninggal ayah dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu nak dimandikan, mayat ayah dia berubah menjadi mana bentuk binatang. Ada? Berubah. Jadi orang terperanjat. Orang pun terperanjat. Jadi waktu nak mandikan, anak ni pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, kau tutupkanlah keaiban ayah aku." Kan? Tutupkanlah keaiban ayah aku. Dengan takdir Allah Taala, ayah dia berubah jadi manusia balik. Dia selesaikan apa? Semua urusan. Kemudian apa ni? Malamnya dia bermimpi. Ayah dia ni, mayat ayah ni bersinar-sinar, bercahaya. Maka dia tanya, "Kenapa jadi begitu?" Dia kata, "Ayah kamu ni dalam mimpi dia. Dia ni dalam kehidupan dia, kalau masuk pada bulan Rabiul Awal, dia tidak pernah meninggalkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkat selawat itulah Allah Ta'ala bagi." Abu Lahab, tuan-tuan. Tuan-tuan baca tak kita? Baca tak surah Abu Lahab? Surah apa? Tabbat yada Abi Lahabin watab, kan? Allah Ta'ala menempelak Abu Lahab ni, tuan-tuan, sampai turun satu surah. Nak ceritakan Abu Lahab ni, Allah, dia punya bencinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni cukup luar biasa, tuan-tuan. Penentangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup luar biasa. Sedangkan tu bapa saudara tu. Ni anak saudara, Rasulullah tu anak saudara. Dia punya bencinya, masya-Allah. Sehingga kebencian tu Allah Taala turunkan satu surah melaknat Abu Lahab dan isteri dia. Surah yang sempurna cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala melaknat Abu Lahab.
Tapi Abu Lahab ni, dia dalam dajjal-dajjal dia pun, ketika mana dia dengar orang bawa perkhabaran bahawa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang pertama sekali menyembelih, maknanya binatang korban. Kerana apa? Gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah memerdekakan seorang hamba milik dia yang paling mahal, namanya Suwaibah. Dan dia meraihkan hari kelahiran Rasulullah tu. Itu sebabnya ditanya Ibnu Abbas, disebutkan oleh Al-Abbas pernah bermimpi bertemu dengan, bermimpi tentang Abu Lahab ni. Bagaimana, apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada engkau wahai Abu Lahab? Dia terkata, aku dengan seksaan yang begitu berat. Dengan seksaan yang begitu berat. Melainkan hanya pada satu hari, aku diberikan kelonggaran oleh Allah Ta'ala. Setiap hari Senin, aku diberi kelonggaran oleh Allah. Tiap-tiap hari lain daripada hari Senin, makan api neraka, buah-buah daripada api neraka, air-air daripada timah yang dipanaskan dalam api neraka. Kecuali hari Senin, Allah Ta'ala beri aku rehat sekejap. Sebab apa? Sebab kerana dia memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu keluar daripada celah-celah jari dia air yang dia boleh minum. Tengok tuan-tuan, tu Abu Lahab tu. Kita bukan Abu Lahab. Kan? Kita bukan Abu Lahab, tuan-tuan. Sebab tu kita ni jangan jadi yang demikian. Orang yang permusuhan dia kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam neraka tiap-tiap hari pun yang tidak ada kerehatan baginya, hari Senin dia dapat rehat. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala hari ni sampai sekarang Allah Ta'ala bagi kita iman dan Islam. Kan? Diberi kita iman dan Islam. Mudah-mudahan cinta kita dengan Rasulullah ni bertambah setiap hari. Kan? Kita datang dalam majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang ingat Rasulullah, dia kena selawat selalu. Kalau tak mampu yang panjang, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya kalau tak adalah begitu tuan-tuan, kita ni kalau tak diwajibkan dalam sembahyang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya kita fikir memang kita tak ada ingat tak rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang 10 kali sehari kita sebut, sebab tu wajib. Wajib. Kalau tak sebut tak sah. Sembahyang jadi tak sah tuan-tuan. Kalau ini pun tak wajib agaknya, memang kita tak ingat langsunglah. Inilah malangnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kata cinta Rasul, tapi cinta kita belum ada di atas line dia lagi. Dia lari daripada kehendak. Lari, masih lari lagi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak dicerita, nak bawa cerita ni, maknanya nak bacakan kitab Syama'il. Nah, kalau baca ni, kitab Syama'il dah saya sediakan nak baca. Nak sentuhlah sikit-sikit. Tapi mukadimah pun dah nak habis kan. Masing-masing dah angkat tangan tinggi tengok jam, kita pun kena berhenti lah. Kan? Jadi tuan-tuan, sebagai penutupnya lah tuan-tuan, ingatan Rasulullah SAW. Supaya kalau tak ingat pun, kita ambil lah pesanan Rasulullah SAW ni. Dalam memupuk rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kita tiga perkara. Mudah-mudahan tiga perkara ni kita boleh bawa balik kat rumah, kita boleh amalkan. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallah. Rasulullah kata, "Adibu auladakum." Didiklah anak-anak kamu.
adibu auladakum salasi khisalin, dengan tiga perkara. Kita nak bagi banyak-banyak. Ni ending dia. Supaya kalau yang depan-depan tadi semua berlalu macam angin lalu, sekurang-kurangnya di belakang ni kita dapat. Rasulullah ingatkan tuan-tuan, adibu auladakum salasi khisalin. Didiklah anak kamu dengan tiga perkara. Yang pertama Rasulullah kata apa? Hubbu, hubbi nabiyukum. Ajarkan anak kamu cinta ke Rasul. Ajar anak-anak kamu tuan-tuan cinta kepada Rasul. Sebab tu salah satu daripada cinta Rasul ni, inilah dia. Bawa anak-anak dalam majlis ilmu. Kalau ada majlis-majlis selawat, bawa. Bawa anak-anak ni tuan-tuan pergi sembahyang berjamaah. Bawa ke masjid. Supaya apa tuan-tuan? Ini semuanya adalah jalan, jalan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah anak kita pergi masjid tu dia bermain, tak apalah. Kadang-kadang ni jatuh kuasa ni pun masalah juga, cengih pun benar. Baik, baik, duduk, duduk, duduk. Dia dulu pun melompat sampai dalam kolam tu. Kan? Tak pula dia tahu tak? Ha, tuan-tuan, kita ni maknanya anak-anak, nama pun anak-anak. Dia kalau berlari dalam masjid, dia bermain dalam masjid, itu memang perangai dia. Kalau orang tua bermain dalam masjid, main handphone, nah, orang tua datang masjid bermain, main handphone, orang mengajar, orang duduk kuliah mengajar, main handphone, itu mau dibuang ke tengah jalan. Sebab tak patut. Nah. Sebab budak-budak memang itu dia punya habit dia. Dia memang memain. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas, kami ni tahu sembahyang ni dah habis ketika mana kami dengar Rasulullah dan para sahabat dalam masjid dia berzikir kuat. Sebab tu maknanya hukum berzikir kuat lepas sembahyang tak salah. Sebab dia beritahu oleh Ibnu Abbas, kami tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai sembahyang, kami dengar mereka berzikir kuat. Ini menunjukkan dalil zikir kuat tak jadi salah. Ada. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu kita nak kena faham. Kan? Hanya sikit senyap, je semua senyap. Hilang ke apa orang dalam ni? Lepas tu ulama-ulama ajar zikir kuat. Kenapa? Pertamanya nak mengajar orang yang tak reti. Yang keduanya menunjukkan bahawa zikir kuat ini ada sunnahnya. Kan? Ha, hari ni orang kata, bid'ah, ni bid'ah. Lepas sembahyang zikir bid'ah. Semua nak bid'ah. Habis apa yang tak bid'ahnya? Yang dengar pun, oh, bid'ah, bid'ah. Yang dengar menyangguk je. Dan semua tak buat. Kan? Semuanya orang tak buat. Doa pun tak ada lepas sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum, balik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita tanam orang, orang mati, tanam-tanam balik. Macam mana agaknya? Sama tak macam kita tanam binatang? Kan? Ini contoh. Lepas-lepas sembahyang tak ada zikir, tak ada doa, balik. Kalau orang mati, kita ni mati besok, orang tanam-tanam balik. Sama tak umpamanya kalau kita ni ada piara binatang, lembu, lembu kita kena langgar, kita ambil bawa balik tanam. Lepas tanam tinggal, sama tak? Tak ubah lah tuan-tuan kan? Lepas tu kita kena faham tuan-tuan. Lepas tu hari ni datang dalam majlis bawa anak-anak ni, kita kenalkan mereka kepada Rasulullah. Cinta, ajar kepada anak-anak kamu cinta Rasul. Lepas tu dekat rumah baca kan. Tuan-tuan hari ni kenapa boleh sampai ke masjid? Kenapa hari ini tuan-tuan boleh sampai ke masjid? Ini kesan mak kita dulu, mak ayah kita dulu.
Waktu dulu kita, waktu kita tidur, kita tidur dalam buaian. Waktu kita nak tidur, mak akan selawat dengan kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Lelap. Dia dengar yang ujung-ujung, Muhammad, Muhammad. Tiba hari ni sampai masjid. Hari ni mak kita yang muda-muda ni tidurkan anak, dia buat apa? Dia selawat ke apa? Bila larut malam. Tiba anak tak tidur, mak dah tidur dulu. Anak tak tidur lagi. Nak. Sebelum tidur dia baca kan nazam-nazam. Kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Nazam. Cerita benda yang ada manfaat dalam kehidupan. Hari ni cerita apa? Kan? Harry Potter. Mengarut. Terbang dengan penyapu. Kan? Yang buat tu pun penyapu, yang cerita pun penyapu. Tuan-tuan, ni cerita kasar lah orang Melaka kan. Janganlah marah kalau saya cakap begitu. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Cerita maknanya ajar anak-anak cinta Rasul. Cinta kepada Nabi. Hari ni yang kita cinta, ceritakan pada anak-anak kita apa? Pelakon, penyanyi, pemuzik, ahli-ahli sukan. Yang itu jadi idola anak-anak kita. Kerana itu yang ditengok setiap hari. Kita tak pernah cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia kecil lahir sampailah dia wafat, tak pernah cerita. Sebab kita pun tak tahu. Nak datang dalam kelas-kelas cerita Nabi, kita tidur. Kan? Tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahubbi ahli al-baiti. Hendaklah kamu didik anak-anak kamu cinta kepada ahli-ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita kenal kepada ahli-ahli bait. Aisyah siapa, Fatimah siapa, Hasan siapa, Husain siapa. Bagi kita kena kenal kan. Sebab tu orang-orang ni tuan-tuan, kalau kita tak dapat pun nak jadi orang macam ni, berilah nama-nama kita, anak-anak kita nama yang macam ni. Ha. Ini nama anak-anak kadang-kadang, ya Allah, kita pun lemas tengok. Dicantum-cantumkan namanya. Bapaknya nama Daud. Maknya nama Mazna. Dicantum jadi Mazda. Kan? Anak dia nama Mazda. Sebab cantumkan nama mak ayah. Karut tuan-tuan, karut. Kalau kita ni tak boleh nak buat cara lain, sekurang-kurangnya nama-nama orang-orang ni dekat dengan nama kita. Dekat dalam keluarga kita. Nama siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Kan? Mudah-mudahan. Ini dah dia beri nama baik pula, dipanggil Burn pula. Terbakar dia. Terbakar pula anak. Nak. Dia beri nama Abu Bakar, dipanggilnya Burn. Nampak macam glamour sikit lah. Ada orang putih-orang putih sikit lah. Hidung kembang kata orang putih benda. Nak. Tak adalah tuan-tuan. Berilah nama yang baik-baik. Sebab nama ni besok dipanggil di padang mahsyar. Sebab tu nama. Orang akan malu ketika mana dipanggil dengan nama dia yang tak elok. Sebab tu bagi nama yang elok-elok. Nama Muhammad, nama Ahmad. Kan? Sebab kita ni tuan-tuan, Allah, kita ni miskin benarlah kita. Miskin betul. Kan? Kita tak ada perasaan langsung cinta dengan Rasul. Cinta dengan ahli-ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama isteri Rasulullah tu, Ummu Salamah, Habsah, Aisyah, tak pernah dapat anak nak nama-namakan macam tu. Nama kadang-kadang mengarut betul. Kan? Mengarut betul kita tengok. Allahu akbar. Sekurang-kurangnya beri nama-nama yang macam tu tuan-tuan, ada pahala lah. Ada saham. Ada saham tu. Sebab kita beri nama yang baik-baik. Ada saham. Nama tu pun kita tak nak.
Ya Allah, kita tak tahu nak beritahu macam mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Makna kenalkan kepada mereka tentang ahli-ahli bait. Kerana apa kita perlu kenalkan ahli-ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana orang-orang ni tuan-tuan, dia punya tempat dalam syurga dah. Kerana orang-orang ni masuk syurga tuan-tuan. Daripada kita mengenal muzik-pemuzik-pemuzik. Nah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini manusia tuan-tuan tak mahu hilangkan nama seorang supaya dia ingat tiap-tiap hari. Apa yang dia buat? Ada teater klasik. Tahu tak teater klasik? Ke tuan-tuan dekat rumah tak ada TV? Tuan-tuan orang alim. Kat rumah tak ada TV. Kat rumah saya TV 36 kaki tuan-tuan. Ada teater klasik. Teater P. Ramli. Minggu lepas ceritanya apa? Pancatirana apa? Kenapa dia bawa tiap-tiap minggu cerita P. Ramli? Supaya jangan hilang dalam hati manusia ingatan kepada orang ni. Hari ni apa yang kita buat supaya nama Nabi SAW tidak hilang dalam hati kita? Ni usaha orang-orang ni tuan-tuan. Supaya walaupun P. Ramli tu dah mati berapa lama dah, tapi orang segar dengan ingatan-ingatan dia. Minggu yang sebelumnya cerita Semerah Padi. Wah, ustaz semua hafal. Aku tengok. Aku tengok cerita tu. Supaya kita faham kenapa tuan-tuan dibawa cerita tu. Supaya orang akan ingat tiap-tiap minggu P. Ramli, P. Ramli, P. Ramli. Supaya jangan hilang dalam hati manusia daripada ingatan kepada dia. Hari ini tuan-tuan kita kata cinta pada Rasul. Apa yang kita buat supaya hati kita jangan hilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita buat? Nak kata buat majlis apa? Majlis pengajian ilmu. Bukan semua datang. Masjid besar orang tak ada. Tiang lebih banyak daripada manusia. Tuan-tuan jangan marah tuan-tuan. Tuan-tuan kata ni kereta kata kena kebalik dengar. Kan? Nampak kerah benar ceramah nampak ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ini perkara yang tuan-tuan kena ingat. Anak? Tuan-tuan ingat. Hari ini berapa kali dalam kehidupan kita nama Rasulullah tu masuk dalam hidup kita? Ha, yang ketiganya. Dah malam tuan-tuan Yang ketiga. Ni dah nak ending lah ni. Kan? Tapi ending tu berapa jam lagi belum kira lagi. Sebab kalau kapal terbang dia berlegor, dia belum turun lagi. Ya. Yang ketiganya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Ajar anak-anak kamu waqiraatil Quran. Fa inna hamalatul Quran fi zillillah yawmal qiyamah. Yawmala zilla illa zilluh. Ma'a asfiyai wa anbiya'ihim wa asfiyai'ihim. Rasulullah kata kepada kita tuan-tuan, ajar anak-anak kamu baca Quran. Ajar anak-anak kamu baca Quran. Kalau kita tak mampu ajar anak kita baca Quran, jangan lupa supaya anak kita boleh baca Quran. Ajar, pergi hantar tempat lain. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang tak boleh mengajar anak dia sendiri, tak boleh mendidik anak dia sendiri. Ini semuanya meninggalkan anak-anak yang yatim. Rasulullah kata, atadri anil yatim? Adakah kamu tahu orang yatim? Yang dikatakan yatim ni siapa? Para sahabat kata, yang kematian ayah. Nah, Rasulullah kata, benar itu yatim. Tetapi Rasulullah kata, yatim sebenarnya orang yang ada ayah, ada mak bapa, dia tak boleh mengajar anak dia. Ni yatim, anak-anak jadi yatim. Dahlah kita yatim, kita biarkan anak kita yatim sungguh. Sehingga Quran dia tak boleh baca. Tuan-tuan, hari ni orang sanggup keluar berpuluh-puluh ringgit. Satu subjek pelajaran, matematik RM40 orang boleh bayar. Hari ni kalau guru Quran mengajar, guru Quran minta, jangan lupa ya, sebulan RM10. Nanti mak kata apa, hantar anak 4 orang. Mak kata ni RM10 untuk 4 orang. Nak? Ustaz ni nak makan apa tuan-tuan? Ustaz ni makan pizza tiap-tiap hari tau. Dia makan pizza.
Dia bukan makan mi bodoh sepanjang masa. Nah, tuan-tuan kena ingat ni. Ni bahasa kasar tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. RM10 untuk 4 orang. Ingat ni malaikat apa? Nah, kalau maknanya belajar muzik belum habis lagi, dia punya time lagi, dah hulur duit dah. Tapi kenapa dengan guru-guru Quran, orang yang mengajarkan anak-anak kita kenal kepada Allah dan Rasul, kenal kepada akhirat, kita tak boleh berkorban? Inilah mentaliti yang perlu diubah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ambil waktu panjang sikit lah, kan? Panjang sikit. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa orang yang baca Quran ini, tuan-tuan, hamlatul Quran ini, pada hari yang mana kegelapan, tak ada kegelapan ni yang boleh melindung ni dia, melainkan orang baca Quran boleh memberikan terang, sinar kepada orang-orang yang baca Quran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat mensyafaatkan orang yang baca. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-siyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Quran dua-dua mensyafaatkan. Sedangkan kita tak nak baca. Tuan-tuan, besok orang-orang baca Quran ni, dia sama apa? Ma'anbiya, bersama para nabi, wa asfiya, dan orang-orang yang hamba-hamba yang terpilih. Bacalah Quran, tuan-tuan. Hari ni kita, tuan-tuan, malang kita baca Quran hari ni. Kita menjadikan Quran bila kita baca ada waktu. Bila ada waktu lapang baru baca Quran. Ni malang kita hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan baca yang WhatsApp ada waktu lapang. Tak ada waktu lapang pun baca. Tapi dengan Quran hari ini kita lihat manusia baca Quran bila ada waktu lapang baru baca Quran. Baru baca Quran bila ada waktu lapang. Sedangkan Quran ini kena baca tiap-tiap hari. Nah, ini tuan-tuan kita dah berubah. Kan? Kita dah berubah. Tuan-tuan, baca Quran tiap-tiap hari. Karena Allah tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berhimpun seseorang, majtama'a qaumun, satu kaum, satu puak, fi baitin min buyutillah, dalam rumah yang namanya masjid. Ada tempat-tempat maknanya surau ke apa ke. Yatluna kitab Allah wa yatadarasu bainahum. Mereka baca Quran sama ada sendiri-sendiri ataupun wa yatadarasu. Mereka bertadarus. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan orang baca Quran sama ada seorang diri atau baca secara berjamaah, tidaklah turun kepada dia melainkan rahmat daripada Allah. Nazalat alaihimus sakinah, iaitu ketenangan. Allah Ta'ala beri orang baca Quran, dia tenang. Itu sebabnya orang kalau tengok baca Quran, dia tenang. Dia punya lelap. Sampai lelap. Dia punya tenang tu sampai lelap. Nah, buat tenang sungguh. Baca Quran. Nak tengok orang cepat tidur, suruh baca Quran. Memang cepat tidur. Kan? Sebab Quran ni Allah Ta'ala beri istimewa dia. Bila baca tu, sakinah, jadi tenang. Kan tak? Dia tak ada macam kita baca lain. Ni hebatnya Quran. Wa ghasyat alaihimur rahmah. Orang baca Quran, Allah Ta'ala bagi rahmat. Rahmat ni tuan-tuan, kita kena terjemah dalam banyak benda. Maksud rahmat ni Allah Ta'ala beri kita keselesaan hidup. Allah Ta'ala beri kelapangan hati. Allah Ta'ala beri kemurahan rezeki. Allah Ta'ala beri kelapangan umur. Beri makna kelapangan apa ni? Sihat. Kelapangan waktu. Ni rahmat. Semua rahmat.
Tuan-tuan hari ini boleh datang ke masjid rahmat Allah. Atas rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab tu bila baca Quran ni, rahmat Allah. Ha? Kemudian dia kata apa? Wa khaffat humul malaikah. Orang yang baca Quran, tuan-tuan, sentiasalah mereka ni dikelilingi oleh para malaikat Allah Ta'ala. Baca Quran ni, tuan-tuan, tuan-tuan sentiasa dikelilingi oleh para malaikat. Tuan-tuan tak nampak ni. Agak kalau malaikat berbisik kita, aku malaikat, mati kita. Kan? Mati kita. Sebab kita bukan macam Nabi Ayub. Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni sahabat dia malaikat maut. Kan? Tiap-tiap hari datang jumpa Nabi Yaakob. Khabar, saudara. Ha? Khabar, Nabi. Kalau malaikat maut datang kat kita, apa khabar, Hasan? Mati. Terus mati. Terkejut. Nak? Malaikat maut datang tiap-tiap minggu jumpa dengan Nabi Allah Yaakob. Sebab kawan rapat. Macam Rasulullah kan, kawan rapat dia Jibril. Malaikat Jibril. Kan? Ha, bayangkan. Malaikat Jibril boleh tahan lagi. Ni malaikat maut. Tak mati kita. Allah Rasulullah sebut apa tu? Wa khaffat humul malaikah. Dan di akhir hadis ini Rasulullah kata apa? Wa zakarahumullahu 'indah. Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama orang baca Quran ni kepada malaikat-malaikat dia. Wahai malaikat aku, tengok. Ini Pulan bin Pulan. Ni hamba aku baca Quran. Rasulullah bergembira. Allah Ta'ala bergembira. Sebut nama kita. Orang-orang yang baca Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Tabarakallah. Kan? Ini tiga pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa. Walaupun Rasulullah memberitahu, didiklah anak-anak kamu tu tiga perkara, sebenarnya mendidik kita. Jangan lupa cinta Rasul. Jangan lupa cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah. Jangan lupa baca Quran tiap-tiap hari. Ada orang tak mampu baca Quran. Bacalah yang mana-mana dia boleh. Kerana ada, bukan semua, tuan-tuan. Ada orang-orang tua dia tak kenal huruf lantung. Tapi yang dia boleh baca Yasin je. Itu pun dia baca Yasin, dia main baca je. Kan? Orang dah buka surat 5, dia masih buka surat 1 lagi. Kan? Dia main baca tu, tapi baca dia betul. Yang itu je dia boleh baca, bacalah. Kalau sekiranya dia tak boleh baca yang lain, Qul huwallah dia boleh baca, bacalah. Jangan tinggalkan Quran. Quran ditinggalkan sehari, Quran akan meninggalkan dia seminggu. Orang tak baca Quran sehari, Quran akan meninggalkannya seminggu. Tak dibacanya seminggu, Quran akan meninggalkannya sebulan. Tak dibacanya sebulan, Quran akan meninggalkan setahun. Meninggalkan orang tu setahun namanya. Orang yang meninggalkan Quran setahun tak baca, Quran akan meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Sampai dia tak boleh baca lagi. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini sikit sebanyak memberi manfaat kepada kehidupan kita, insya-Allah. Minta maaf kalau ada sekiranya bahasa-bahasa yang terkasarlah, kan? Tidak ada niat lain. Mudah-mudahan Allah Taala memberi keampunan kepada kita, melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik, beri hidayah kepada kita, beri taufik dan hidayah kepada anak-anak kita. Semua dijadikan anak-anak kita ni anak-anak yang sentiasa mengasihi dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita ni orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni berjiran dengan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah barang yang kami lupa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah barang yang kami lupa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kesalahan kami. Sama ada yang kami sedari atau yang tidak kami sedari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak ada daya dan upaya, kepada-Mu lah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa isteri kami, anak-anak kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang telah mendidik kami dari kecil, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menaruh tangan dan memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah majlis kami majlis yang engkau berkati dan rahmati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami dunia dan akhirat, ya Allah. Selamatkan ahli keluarga kami daripada fitnah dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri kami, negara kami, ya Allah, dari segala bencana dan bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.